Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Said Channel. Hari ini 22 Oktober tahun 2024 dan saya akan bawa satu rakaman perjalanan dari Bandaraya Kuching hinggalah ke PCC Demak Laut dekat Jalan Bako. Okey geng, semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda. Saya baru saja melepasi traffic light. Kalau anda ingat, di hadapan Tugu Pahlawan berhampiran dengan Museum Borneo Sarawak dan sekarang menghala ke Jalan Satok. Ini adalah flyover Satok, geng. Dan jam di tangan saya pada waktu ini adalah pukul 4.30 petang dan saya jangkakan pada selepas ini ramai dan jalan raya akan menjadi sesak kerana mereka baru sahaja pulang dari bekerja, keluar perjabat. Sekarang Jalan Satok, geng, di sebelah kanan ini, bangunan yang tinggi ini adalah Wisma Satok dan ini adalah gambaran semasa yang dapat saya sharekan kepada anda dan semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda semua dan mungkin dalam kalangan kita ingin mengetahui perjalanan dari Bandaraya Kuching hinggalah ke PCC Demak kerana di PCC Demak cukup popular dengan kawasan menjual barangan mentah seperti ikan, sayur-sayuran dan banyak lagi. Dan mungkin dalam kalangan kita sudah lama tidak melihat Bandaraya Kuching, suasananya. Dan inilah yang dapat saya sharekan kepada anda. Sedikit sesak jalan raya pada waktu ini, geng. Pukul 4.30 tadi saya bergerak. Dan saya jangkakan 4.30 ini adalah waktu pulang kerja. Dan selepas ini jalan akan menjadi sesak. Masih di Jalan Satok ini, geng. Rakaman ini tidak panjang, hanya 19 minit saja saya sharekan kepada anda. Dan sepanjang rakaman ini, saya akan memandu anda memberitahu jalan dan bangunan-bangunan tertentu. Dan mungkin dalam kalangan kita, seperti mana yang saya katakan tadi, sudah lama tidak pergi ke Bandaraya Kuching. Dari Bandaraya Kuching ke PCC Demak, geng, kawasan yang cukup popular dengan menjual ikan yang harganya cukup murah dan menjadi tumpuan warga kota Kuching. Ini adalah bangunan Zekon, geng, di sebelah kanan saya. Masih di Jalan Satok ini, di hadapan sana adalah jambatan Tun Abdul Rahman Yaakob. Bersebelahannya adalah jambatan Gantung. Salah satu kawasan tarikan di Bandaraya Kuching ini. Bersebelahan di bawah jambatan Gantung juga, geng. Di tepinya ada tempat kita menjamu selera. Makanan seafood, jalan nak pergi ke seafood, jalan sebelah kiri ini. Seperti mana signal light itu tadi. Ini adalah jambatan Tunku Abdul Rahman. Di sebelah kirinya tadi yang kita lihat sana adalah jambatan Gantung, geng. Di kawasan ini juga terdapatnya untuk kita membeli barangan mentah, geng. Pasar Satok di situ cukup popular. Sekarang kita sudah berada di Tanah Petra Jaya. Semoga bermanfaat kepada anda, geng. Bagi yang tidak pernah pergi ke PCC Demak ataupun ingin mengetahui jalan mana yang digunakan, sekarang saya sharekan kepada anda. Begitu juga dengan rakan-rakan yang tidak lama sudah tidak melihat Bandaraya Kuching, jalan rayanya, inilah yang dapat saya sharekan kepada anda. 22 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 4.30 petang. Di hadapan sana berbentuk segitiga adalah jejantas, geng. Bagi memudahkan para pelajar yang hendak ke seberangnya adalah SMK Petra Jaya. Dan di sana adalah bulatan. Tapi saya menggunakan jalan bawah ini, geng. Di sebelah kiri boleh pergi ke kawasan Matang. Di sebelah kiri ini boleh pergi ke kawasan Matang. Tapi saya membelok ke sebelah kanan. Di sini juga kerapnya tersangkut, geng, lori, geng. Bas pernah juga tersangkut di sini. Tapi sekarang jarang lagi kita mendengar bas ataupun lori tersangkut di sini. Ini kawasan Petra Jaya, geng, di hadapan sana. Kalau membelok sebelah kiri, boleh pergi ke Semerah Padi. Di hadapan sana adalah Bulatan Semeriang. Tak jauh sini juga adalah Bang
hospital Normah, Normah Medical. Perubatan Normah ini. Jalan ini belum siap. Menggali parit barangkali. Lama sudah kawasan ini. Belum siap-siap juga. Nah, simpang ini, geng, sebelah kiri ini boleh pergi ke Semerah Padi. SMK Semerah Padi. Di hadapan sana sebelah kiri adalah pusat perubatan Normah. Ini traffic light tadi. Saya tadi bermula di hadapan Tugu Pahlawan, ini traffic light dekat RTM itu. Kalau anda masih ingat, dari situ hinggalah ke PCC Demak. Dekat Jalan Bako. Ini adalah kawasan Petra Jaya. Dan ini adalah Bulatan Semeryang. Membelok ke keluar dari bulatan ini, di sebelah kiri ini boleh pergi ke Santubong ni. Ke taman, ke kampung budaya sebelah kiri ini. Boleh juga pergi ke Semeryang. Bulatan ini lebih popular disebut Bulatan Semeryang ni. Sekarang saya keluar dari bulatan. Tak jauh dari bulatan ini adalah bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka di sebelah kiri ini. Ya, gate dia kita dah nampak pagar ni. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan simpang ini boleh pergi ke Masjid Jami. Di hadapan sana ada satu lagi bulatan, kan? Bulatan Sesko, lebih dikenali sebagai Bulatan Sesko. Kalau warga Kuching, Bulatan Sesko ini, kan? Boleh membelok ke Stadium, Stadium Negeri dan Stadium Sarawak. Ke Pustaka Negeri pun boleh. Semoga bermanfaat, ya.
bulatan ini yang saya maksudkan, bangunan itu adalah bangunan Wisma Seskoin, SEB, untuk bil elektrik. Nah, di sebelah kiri ini boleh pergi ke Stadium Sarawak, Stadium Negeri. Sekarang adalah Jalan Bako. Bermula di sini, Jalan Bako. Di hadapan sana ada satu lagi bulatan dikenali sebagai Bulatan Hamidah. Belok sebelah kiri boleh pergi ke stadium juga, Stadium Negeri juga, Stadium Sarawak dan Jalan Sentubong. Ini adalah shortcut lagi bagi mereka yang tinggal di kawasan Demak, Jalan Bako. Kalau hendak pergi ke Kampung Budaya Semariang, boleh menggunakan jalan ini. Kita lanjutkan perjalanan. Tak lama lagi kita akan sampai ke destinasi kita, iaitu PCC Demak. Kita juga akan melalui Pasar Demak ini. Pasar Demak. Kalau tak silap saya, hampir 20 bangunan, blok bangunan perniagaan di Pasar Demak. Dan selepas Pasar Demak itu, barulah kita sampai ke PCC. PCC Demak. Di PCC Demak itu pusat convention center ini, tempat kerapnya berlaku keramaian, aktiviti keramaian diadakan di situ, satu dewan yang besar. Dan di situ juga, berhampiran di situ juga letaknya Pasar Basah tadi. Ini adalah Jalan Baku, Jalan Demak ini, sebelah menyebelahnya perkampungan Demak. Thank you.
dan ini adalah tambak bako. Sungai yang ditambak ni. Kita dilindungi oleh pokok-pokok. Sebenarnya di sebelah kiri dan kanan adalah air sungai. Sekarang kita sampai di kawasan perindustrian Demak Laut. Dan tak jauh dari sini ada traffic light lagi di sini. Dan selepas itu sampailah ke Pasar Demak. Ini dia traffic light-nya. Di sebelah kiri ini adalah Pasar Demak. Dan di hadapan sana, di sebelah kanan, terbinanya jambatan sejingkat yang hubungkan Tanjung Bako. Tapi belum siap. Jika jambatan itu siap nanti, akan memudahkan penduduk di kawasan ini untuk pergi ke kawasan Kota Semarahan. Di sebelah kiri ini adalah Pasar Demak seperti mana yang saya katakan tadi. Lebih kurang 20 blok bangunan perniagaan, geng. Terdapat juga Petronas di sini. Di sebelah kanan inilah letaknya jambatan tadi. Yang merentangi Sungai Sarawak menghubungkan Demak Laut ini dengan Tanah Samarahan. Tak jauh lagi kita akan sampai ke destinasi kita, geng, PCC Demak. Di sebelah kiri ini ada simpang, boleh pergi ke SMK Teknik Sejingkat. Anak-anak yang bersekolah di Sekolah Teknik Sejingkat, inilah jalannya. Di sebelah kiri ini ada simpang nanti. Tak jauh dari situ, simpang ini pun boleh digunakan. Hanya sekitar 2, tak sampai 2 kilometer kalau tak silap saya. Kalau nak selamat, lebih selesa gunakan jalan di sebelah ini tadi. Simpang ini, geng, ke Sekolah Teknik Sejingkat. Jika anda tak mahu sesat, pusing-pusing kilang, boleh guna jalan ini. PCC Demak, geng, di sebelah kiri saya ni dah sampai. Di PCC Demak ini memang kerap diadakan keramaian kerana dewannya cukup besar. Di samping itu juga kawasan parkirnya memang luas, memudahkan pengunjung di sini. Ini adalah simpang masuknya. Di sebelah kanan sana ada traffic light. Depan sana traffic light. Di sebelah kanannya membelok ke Kampung Sejingkat, sebuah perkampungan Melayu. Ini kawasan PCC Demak, geng. Masih banyak lagi blok perniagaan yang kosong di sini. Seperti yang saya katakan tadi, memang banyak kawasan parkir di sini. Di sebelah kiri ini adalah dewan yang cukup besar, geng. Ini adalah PCC Demak. Di hadapan sana kawasan menjual barangan mentah tadi, barangan basah seperti ikan yang cukup murah harganya, sering menjadi tumpuan penduduk sekitar ini dan terutamanya di yang tinggal di kawasan Kuching. Okey, geng, setakat ini saja rakaman yang dapat saya sharekan kepada anda dari Pusat Bandaraya Kuching hinggalah ke sini. Semoga bermanfaat kepada anda. Doa saya semoga anda dipermudahkan segala urusan dan murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardi Said Channel.